Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita semula di dalam TV PSS SK Taman Kuta Kulai 2. Hari ini kita bertuah kerana dapat berjumpa dengan Cikgu Faruzi. Beliau merupakan penolong pengarah sektor sumber dan teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Nak tahu tak, Cikgu Faruzi ni terkenal. Beliau mempunyai beberapa akaun media sosial iaitu YouTube, TikTok dan juga IG. Beliau juga terkenal dengan nama Cikgu EduTech. SK Taman Kota Kulai 2 baru saja menubuhkan TV PSS SK Taman Kota Kulai 2. Bakat kami baru saja bermula. Pada pendapat Cikgu, apakah tindakan selanjutnya yang akan kami lakukan pada masa akan datang? Okey, terutamanya saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pasukan TV PSS SK Taman Kota Kulai 2. Seperti Adik Zulaika dan rakan-rakan, untuk pada masa hadapan, cikgu rasa pasukan ini perlu lagi berlatih untuk menghasilkan video-video seperti temu ramah, program-program sekolah, dokumentari. Bagi cikgu adalah apa yang penting adalah anda bermula menghasilkan video. Jangan tunggu, nak tunggu barang lengkap dan sebagainya. Kalau contoh dalam kes hari ini, mungkin pasukan Adik Zulaika, TVPSS, SK Taman Kota Kulai 2 hanya ada smartphone ataupun mic. Just apa yang ada, kita gunakan dan terus rakam dan terus menghasilkan video. Jangan lupa kongsi untuk minta orang pakar untuk komen video anda. Ataupun dalam kata-kata lain, bila kita dapat pandangan daripada pakar tentang video, lama kelamaan kualiti video kita ataupun kita punya program, rancangan video dan sebagainya akan lebih menariklah. Untuk masa hadapan, untuk pembangunan TPPSS, saya ucapkan semoga baju jaya dan syabas. Terima kasih cikgu kerana menjawab pertanyaan saya tadi. Sama-sama.